Tukurian dipastikan datang sidang cerai, masih berharap bisa rujuk dengan pria ricis. Ria Ricis menggugat cerai suaminya Tukurian ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Keduanya akan menghadapi sidang cerai perdana. Kuasa hukum Tukurian, Dedi Armidi, mengungkapkan bahwa kliennya akan datang ke sidang cerai perdananya. "Saya pastikan Rian datang karena sebagai orang tergugat sebenarnya kita masif," kata Dedi Armidi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Ia berharap kliennya bisa mempertahankan rumah tangga karena pihak sebelahlah yang wajib datang, tapi kita untuk momen mendamaikan dan momen penting mengharapkan Rian datang sidang awal, ujar Dedi Armidi. Dedi menegaskan Tukurian dan Ria Ricis tidak putus komunikasi. "Saya sampaikan tidak ada sama sekali putus komunikasi soal anak, mereka selalu berkomunikasi," jelas Dedi. "Soal hal lain termasuk tentang gugatan juga mereka komunikasi," pungkasnya. Diberitakan sebelumnya Ria Ricis dan Tukurian menikah pada 12 November 2021 lalu. Keduanya pun dikaruniai seorang anak perempuan bernama Cut Raifa Aramwana.